calon mempelai yang berbahagia, Mas Wahyu dari Nugroho dan juga Mbak Farida Itarian yang berbahagia. Akad nikah atau ijab kabul segera kita laksanakan. Namun sebelumnya, kepada calon mempelai yang berbahagia, monggo niat Anda berdua pada hari yang bersejarah ini, pada hari yang berbahagia ini, khususnya penjenengan berdua dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW yang seperti kita sampaikan pada mukadimah atau khutbah nikah tadi, salah satunya adalah tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, syakinah, mawaddah, warahmah, selamat fi dunya wal akhirah. Diawali dengan niat hati yang bersih, dengan niat hati yang ikhlas, juga niat ibadah lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah apa yang menjadi tujuan Anda berdua nanti dengan diawali niat yang baik, dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dalam rumah tangga penjenengan saat nanti senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyu Trinugroho. Saya nikahkan anak saya Farida Itariani untuk Anda dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Farida Itariani binti Yunianto untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu li wa lakum wa baraka alaika wa jama' bainakum fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta kesalingan. Kami pasangan pengantin Wahyu Trinugroho dan Farida Itariani bersepakat untuk saling 1. Melengkapi, menopang dan kerjasama. 2. Menjaga komitmen perkawinan sebagai janji kokoh. 3. Memperlakukan pasangan dengan baik, timbal balik, melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. 4. Membangun komunikasi, menghormati dan berpesan dalam kebaikan dan kesabaran. Wonosari, 15 Juni 2019. Tertanda Wahyu Trinugroho dan Farida Itariani. Selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dari teman-teman selamat. Untuk Wahyu dan Ida, selamat menempuh hidup baru. Selamat tembak dalam, bos. Salam selentem. Ya. Enak-enak.